Boleh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Di Fluffy teman-teman. Di video kali ini saya berada di lapangan futsal teman-teman. Mau ngapain teman-teman tahu gak kalau udah di lapangan futsal tuh? Kalau di lapangan futsal tuh pasti udah main futsal ya gitu. Dan di lapangan futsal ini dekat dengan lapangan bola River Plate. Jadi kayak stadion River Plate dekat lah sekitar 5 menit lah dari sini. Dan ini Indonesia lawan Jepang teman-teman. Ini seperti pertandingan persahabatan gitu. Tadinya kita lawan India, tapi karena mungkin India yang nggak bisa atau gimana, jadi akhirnya Indonesia melawan Jepang gitu sebagai gantinya. Dan seperti biasa tim intinya itu ada Indonesia, KBRI Buenos Aires itu tim intinya itu ada Santiago, Pak Rudi, Bang Dadan, Pak Antonius, Gaspar, Nino, Fabian, Ola. Terus Pak Vicky dan segala macam. Pokoknya semoga Indonesia menang dan lihat deh teman-teman, Emira Heca. Pada main teman-teman. Semoga menang Indonesia, keren. Pokoknya jangan malu-malu Indonesia lah, karena kemarin kita baru kalah dari Malaysia di Gelora Bung Karno. Semoga ini laga persahabatannya menang Indonesia lawan Jepang. Mantap. Nah, tuh lihat teman-teman. Ini pada main. Ale Cikus. Dale Bamo. Nah, jadi di sini ada satu lapangan lagi teman-teman tuh. Ini jadi banyak lapangan tuh. Lapangan mana ini nggak tahu nih, orang Argentina pastinya. Nah, terus di sana ada lagi tuh. Tuh satu lagi ada lagi. Banyak sini teman-teman. Kita cari lagi. Di sini juga banyak cewek. Dia para senang bola di sini. Kita cari lagi. Nah, ini lapangan kita nih, lapangan Indonesia nih lagi main. Ini pada main teman-teman. Mantap. Nah, ini ada lapangan juga. Nah, di lapangan ini kantin nih. Kalau kayak kita nih, kalau misalnya aus segala macam, kita bisa beli minum di sini. Nah, terus ini lapangan lagi tuh. Ini lebih kecil nih lapangan ini. Tuh. Ini lebih kecil. Ini karena saya pemain pengganti ya, teman-teman, lihat. Tapi itu saya udah rapi, pemain pengganti ya, namanya juga tim Hore ya kan. Jadi sambil lihat dari lapangan aja. Ini ada lagi, terus sana ada lagi juga. Ini lebih besar nih, kayaknya 11 orang deh. Ini bola gede sepertinya. Nah, lihat. Atau SSB nih sepertinya. Lihat tuh. Sepertinya SSB nih. Orang-orang pada sekolah bola. Oke, kita balik lagi ke sana. Ini lumayan luas nih teman-teman. Kalau dipantau pakai drone nih lumayan mantep ini. Nah, ini kerikil-kerikil sini teman. Sekarang kita balik lagi ke sana. Ke lapangan kita yang kita mainkan. Sepertinya kita butuh minum. Tapi nanti aja lah kita beli minum ya. Mantap. Om gondrong. Yo teman-teman, kita baru selesai tadi main futsal ya. Kita main 2 jam teman-teman. Tapi karena ini kameranya nggak ada yang megangin, jadinya nggak ada yang bisa ngerekam gitu. Karena saya serba sendiri, jadi curhatnya jadinya. Jadi ngedit sendiri, apa ngerekam sendiri. Jadi mohon maaf dan harap maklum. Jadi teman-teman, kita tadi Indonesia lawan Jepang itu kita kalah selisih 1, Jepang itu 4, Indonesia 3. Nah, jadi mungkin nanti di lain waktu kita akan ajak tanding lagi si Jepangnya itu, karena mungkin rasa penasaran kita tuh masih ada untuk melawan Jepang.
Jadi ya capek banget teman-teman main 2 jam. Mungkin segitu saja. Ini juga udah mulai malam tuh, lihat. Udah mulai malam dan rambut saya juga udah berantakan. Mungkin segitu saya video saya tentang Indonesia lawan Jepang. Saya Adi Fuhfi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau apa. Kalau misalnya suka sama channel saya, jangan lupa subscribe juga. Oke, yang baru bergabung, selamat bergabung. Nama saya Adik Muhammad Adil Wafi. Jadi, oke, segitu aja teman-teman. Yuk, ciao-ciao. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.